lain di lemah tersien yang kalurah dudung. Untuk sien yang kalurah dudung itu di lemah. Laporannya tak bisa paru. Nanti, ayo buat. Ayam deh. Izin dulu tuh belum ada gitu ya. Tadi tuh Pak Jauh kasih si cai di pagar itu dulu. Sekarang berarti. Berarti abang masih parung panjang. Parung panjang. Kan parung panjang mau kerusakan tuh kia baik. Parung panjang menjelma megara pas je. Tukang sate kadi ya. Terima gebeg sate didinya, pakai ngancang. Oh, pangkat dua boleh. Tapi lamun nu berguna lamun buatan jatake tangan di dia doang ka dia eta nu sok teh jebrul ka dia ari ieu mah make tali air bahan rusak pan eta nu nalikeun tadi nu nalikeun eta nyiru di dia doang kalina lah ditalikeun ka dia nyiru dan make kitu ka baret alhamdulillah. Tadi itu lagi bikin apa, Pak? Lagi bikin ini kipas. Oke. Oh. Sama asupan, sama tudung, sama air. Kalau ngiket kipas, paling satu jam itu dapat lima. Bah, bahannya sendiri terbuat dari apa sih itu, Bah? Hah? Bahannya dari apa? Terbuat dari hawi apus. Dari bambu apa? Hawi apus. Oh, bambu. Bambu apus. Bambu apusnya dari dapat beli atau punya sendiri, Pak? Beli. Oh, beli lagi. Iya, beli lagi. Sebatang berapa duit tuh, Pak? Sebatang 15.000. Satu batang. Satu batang. Pak, untuk penjualannya sendiri seperti apa sih, Pak? Dilakukan seperti apa? Itu saya sih nggak tahu, diborongin soal saya mah. Ada yang ke sini? Iya, ada yang ke sini. Tiga orang. Satuannya berapa tadi? Ya, kalau beli satu itu 3.000. Kalau yang beli dua itu 5.000. Nah, 15.000 untuk sayur. Iya, untuk sayur. Untuk kalau nyiru 15.000 juga. Nah, terus tudung 15.000 juga. Dijualnya kemana aja, Bah? Ada yang kemari. Oh, ada yang kesini. Ada yang kesini. Apa sebelumnya kerja apa sebelum kesi apa sebelum usaha sebelumnya kerja ini paling juga ngangon kerbau. Tahun berapa sih? Tani, dah pokoknya. Terus turunnya. Ini taruh situ.
tenang sih dia. Tenang lagi. Gitu. Entah. Kali kan kak, oleh ja, mak bikin beras jahar esa. Ibu, kan abah usaha kerajinan ini bu nih, iya. Otomatis kan ada penghasilan. Ada. Kebantu nggak buat keluarga di sini? Ya, ya kebantu, ya gitu. Ada kebantu, ada. Ada gak. Penghasilan, ada tambahan. Iya. Sehari abah dapat apa? Sebulan atau seminggu dapat berapa dari hasil? Ada, kalau ada pemborong mah tuh pemborong apa? Kipas ya. Mm-hmm. Kalau cuman kipas dong yang cepat dibeli sama orang rangka itu kalau ngeborongin ada 150 500 gitu. Itu seminggu apa sehari itu? Seminggu. Seminggu. Iya. Cuman bantu-bantu dia mah makan itu aja, rokok sama itu. Kalau itu mah habis dari anak dari cucu aja gitu. Sudah berapa lama abah punya usaha seperti ini? Ada 10 tahun. Oh, 5 tahunan. Sebelumnya abah usaha apa bu? Sebelumnya itu jadi pemborong bangunan. Makanya sekarang mah nggak tuh udah tua. Jadi yang ngangon kebo ada kali seberapa 10 tahun kebo itu. Berarti cukup terbantu ya dengan ya. Usaha seperti ini abah ya? Iya. Terbantu anak cucu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.